praktek pengaturan skor atau match fixing yang terjadi pada pertandingan antara klub Y dan klub X pada kompetisi Liga 2 sesuai dengan laporan yang kami terima pada bulan Juli tahun 2023. Bahwa dari pengembangan perkara dan pemeriksaan saksi-saksi tambahan pada minggu lalu telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan 2 orang tersangka kembali. Ya, kami telah menetapkan lagi 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap. Ya, 2 orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap atas nama tersangka PW dan DR. Untuk kedua tersangka ini dijerat dan akan diterapkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun. Ya, dan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Adapun motif tersangka DR melakukan penyuapan adalah untuk memenangkan klub Y agar dapat masuk atau maju ke Liga 1. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga bahwa PW merupakan ex pemilik salah satu klub sepak bola yang berperan aktif sebagai pelobi wasit. Ya, jadi peran FP ini adalah berperan aktif sebagai pelobi wasit. Dan PW sendiri melakukan lobby dan minta kepada perangkat wasit untuk memenangkan klubnya dengan memberikan janji akan memberikan sesuatu. Ya, akan memberikan sesuatu. Nah, sedangkan untuk tersangka DR, dia merupakan salah satu pengurus dari klub Y pada saat itu. Ya, dia pengurus klub Y pada saat itu. Dan DR berperan sebagai penyandang dana. Jelas ya, DR berperan sebagai penyandang dana.